Di video kali ini aku akan bermain Minecraft, tapi di sini tuh aku bisa memiliki yaitu ability atau yang dinamakan skill, cuy. Ya, sebelum itu jika kalian belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan loncengnya. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like and enjoy the video. Oke guys, kita udah spawn di ini nih, di cliff kayaknya nih. Iya kayaknya aku spawnnya di cliff. Dan kita akan cari sebuah kayu guys pertama-tama. Oh, di atas gak ada kayu, ngapain aku ke bawah anjir. Oke, kita akan cari kayu dan nanti kita akan tes ability-ability-nya cuy. Apakah nanti bisa atau enggak? Langsung saja cuy, kita akan coba setelah kita mendapatkan 5 kayu cuy. Ini aku penasaran ya, ini gimana ya nanti ability-nya ya. Dan kita akan langsung saja, kita akan tes ability-nya dengan cara function abilities reset. Boom, dan akan muncul sebuah abilities. Pertama-tama kita akan pilih yang namanya ghost, dan kita sudah menjadi ghost. Dan ghost itu kita bisa menjadi invisibility speed 2. Ini apa ini yang nggak tahu, dan night vision. Oh my god ini. Dan cuman ini doang ya ini. Dan kita juga larinya bisa cepet ya, kayak kuntilanak ini sumpah dah. Wih, hampir aja aku jatuh. Oke, oke, kita akan cari aja kayu 10 saja. Enggak lah, enggak juga 10 lah. Kita akan cari kayu 8 kayu saja lah. Mungkin 8 kayu cukup lah ya. A few moments later. Oke, kita sudah mendapatkan 8 kayu. Setelah itu kita akan ke bawah coy. Caranya ke sana gimana tuh? Lewat sana aja. Kalau aku loncat dari sini, mati yang ada anjir. Oke, itu ada air tuh. Apakah kita bisa loncat dari sini? Please, bisa loncat dari sini, please. Oke, loncat dari sini. Oke, 1 2 3 air. Wuh, oke. Okay. Untung aja aku nggak mati, sumpah itu tadi aku kaget banget anjir. Ada iron, oke. Okay. Kita akan pertama-tama kita akan cari iron dulu guys. Setelah itu kita akan ganti ke ability selanjutnya guys. Oh my god, aku nanti penasaran nanti abilitiesnya kayak gimana nanti. Kita akan bikin 8 stick, langsung saja kita bikin wooden pickaxe. Setelah itu kita akan cari batu sebanyak-banyaknya. Ya, pertama-tama kita akan cari batu 3 batu dulu lah ya. 3 batu. Setelah itu kita akan bikin yang namanya stone pickaxe, dan kita akan langsung cari batu sebanyak-banyaknya cuy. Oh my god guys, ini aku penasaran nanti abilitiesnya nanti apa ini. Nanti ya, nanti jadi apa nanti aku? Jadi Iron Man? Nggak bakal lah jadi Iron Man. Apaan sih Iron Man anjir? Aku tadi perasaan tadi ada coal ya di atas tadi. Oh itu tuh ada coal tuh, banyak tuh. Tadi aku juga lupa cari makanan anjir. Sumpah itu aku lupa cari makanan. Belum ke cave itu kita harus bawa makanan guys. Atau nggak dari village gitu kan. Di village kan ada makanan. Kenapa ya aku nggak tadi nggak cari village ya? Sebelum record harusnya cari village ya. Oke, jangan banyak-banyak. Coalnya 13 aja udah cukup. Dan ini kita akan cari yang namanya iron guys. Di sini airnya dikit banget sumpah. Cave-nya doang yang gede, airnya dikit anjir. Ini cave apa? Laut anjir, isinya air semua anjir. Kita akan cari. Oh, itu ada iron tuh. Oke. Okay. Sini kau creeper. Oh ya, creeper kan nggak bisa lihat aku ya tadi. Kenapa aku pukul ya? Ini kan juga nggak bisa lihat aku karena ini aku menjadi ghost ya. Oke, okay, langsung saja kita ambil ironnya. Oke, okay, mantap, kita dapat 3 iron, guys. Dan di situ juga ada iron. Oke. Okay. Langsung saja, guys, kita ambil ironnya. Ini lumayan ya ironnya. Oh, di situ juga ada iron tuh. Oke, okay, lumayan. Ya, minimal kita bisa buat armor lah ya. Nah, ini nih ada iron nih. Oke, okay. Apakah ini cuma satu? Ya elah, cuma satu doang anjir. Ini makananku habis, tinggal 3 tuh makananku anjir. Kalau kayak gini ya nggak bisa regenerasi ini nyawa. Kalau gitu aku akan pakai ilmu hitam guys. Jadi kayak gini guys, caranya itu kayak gini guys. Kalian ambil setidaknya 3 batu, setelah itu kalian buat seperti ini, dan atasnya kalian kasih dirt. Setelah itu kalian atasnya itu kalian kasih 3 oak plank. Nah seperti ini guys, dan kalian lihat belakang. Setelah itu kalian lihat ke belakang lagi, dan ada sebuah stick guys. Oh my god. What the fuck? Wah itu kalian harus pasti, kalian tuh harus coba guys. Kalau kalian nggak coba, wah itu kalian harus coba sih. Iki nggak sih? Ini juga ada iron, lumayan lumayan. Kita ambil. Oh banyak banget ini ironnya. Wow, nah ini nih baru iron, nggak kayak tadi ironnya cuma satu doang anjir. Oke, kita udah dapet sekitar 17 iron, dan di situ juga ada iron, dan di sini ada iron, banyak banget ini ironnya. Oke, kita udah dapet 28. Langsung saja kita ke bawah. Ada diamond, oh my god, aku hoki banget gak sih? Baru lihat tiba-tiba ada diamond dong guys, dan di situ juga ada diamond guys. Oh my god, ini aku kayaknya hoki banget sih. Kalau nggak hoki ya mungkin itu sih, mungkin ya di sini banyak diamond sih. Ya udahlah, langsung saja kita akan ganti ability guys. Oke, kita akan slash function abilities reset, dan
kita akan pilih yang namanya Shadow. Shadow itu kita invisibility dan night vision doang ya. Oh my god, ini cuman Shadow ya, kayak ghost lah ya. Yang mungkin kita akan jadi yang namanya Blast. Apa ini Blast? Apa kita bisa terbang? Gak bisa. Oh, kita dapat fire resistant. Oke. Nanti kita akan cari lava, nanti akan cari lava dan kita akan coba guys. Sekarang kalau Warden ini apa nih? Warden ini apa nih? Oh, ini kita jadi Warden ya. Jadi ini kelihatannya kecil dan ini kita cuman bisa. Oh, ini suaranya juga besar guys. Ini di aku ini suaranya besar guys. Di kalian nggak tahu ya. Kayak stepnya itu kedengeran besar gitu. Oh, ini serem guys kalau ke bawah. Oh my god. Oke, kita akan ambil. Woi, tiba-tiba ada itu dok. Satu hit dan kita dapat strength 6. Eh, 6 nggak sih? 6 kayaknya. Oh my god, kalau kita jatuh. Woi, apa kau? Gila, ini aku jadi Warden malah jadi penakut anjing. Oke, mungkin kita kan jadi yang namanya Glass Golem. Glass Golem. Oi, nyawaku tinggal satu doang anjir. Oh, ini Glass Golem ya. Jadi ini cuma glass doang. Kalau aku kena satu hit mati sini. Kalau aku kena satu hit mati sih. Ya udah, kita kan enggak akan jadi Glass Golem, guys. Glass Golem jelek, guys. Kita akan jadi Avian. Apa ini Avian? Oh, kita dapat jump boost dan speed. Oh, ini Avian ini rapid enggak sih dan slow falling? Oh iya, guys, ini kayak rapid gitu ya. Rabbit dan chicken gitu kah? Kayaknya iya sih. Dan ada diamond di sini dong. Wah, ini terlalu hoki sih aku. Oke, langsung saja kita buat furnace. Apa sih kamu? Sumpah dah. Eh mati anjing. Ya elah. Oh, ini barang-barangku masih ada nih akhirnya. Oh, hampir aja anjir. Tiba-tiba mati anjir. Oh, skeletonnya mana nih? Oh, itu dulu. Oh, hati-hati ya kalau kita jadi tuh, hati-hati guys. Nanti kita dipana lagi mati anjir. Oke, langsung saja kita isi semua ini. 4. Ini there we go and there we go. Kita akan tunggu sambil kita akan mereview. Oh, ini apa ini sumpah? Ini kita jadi golem dulu dah. Kita akan jadi Warden dan kita akan bunuh-bunuhin semua. Mampus kau. Apa kau, ah? Apa kau, ah? Apa? Tiba-tiba ada creeper. Apa kau? Lawan, aku jadi Warden ini. Banyak yang lawan. Oke, ini kita akan jadi Shulker. Shulker. Oh, Shulker. Iya, Shulker. Shulker itu lambat dan kita dapat resisten ya. Dan ini mining kita juga jadi cepat. Apakah Shulker memang begitu, guys? Kita akan jadi Warden dan kita akan lawan itu skeleton. Mana kau? Sini kau. Skeleton, sini kau, skeleton. Apa kau, ah? Mampus kau, bot. Oke, kita akan langsung saja cek Elytran. Ini Elytran kayak apa? Oh, kita dapat Elytran, guys. Elytran itu Elytran, guys. Oh my god, kita bisa. Oh my god, kita bisa menjelajahi cave ini ya. Dan ini kita hampir mati. Oke, mungkin kita akan kembali ya di tadi furnace kita. Apakah udah selesai semua? Kita akan lihat. Oke, udah semua nih. Oke, mantap. Langsung saja kita hancurin semua dan kita akan buat Iron Pickaxe untuk. Woi, tiba-tiba ada itu. Woi, oh meledak. Crafting tableku hilang anjir. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Kita akan bikin crafting table. Langsung kita akan bikin yang namanya stick. Weh, mati lagi nih gua, bo. Macam-macam gua ini nih. Jadi Warden nih. Bor. Mana lagi? Mampus kok. Kita akan balik jadi Elytrian lagi. Oke, kita akan bisa terbang, guys. Lihat nih, guys. Oh my god, ini kita bisa terbang. Nanti kita akan ambil diamond dengan terbang, guys, di sana, guys. Jadi, nanti akan jadi satisfying sih, sumpah dah. Sebelum itu, Bor, kita akan ambil yang namanya itu, guys. Diamond di atas dan ini yang di bawah. Cuman satu, tapi nggak apa-apa, yang penting kita dapat diamond lah ya. Daripada nggak dapat diamond sama sekali. Oke, kita akan langsung ambil diamondnya. Oke, ada dua. Ada lagi nggak? Oh, kayaknya nggak ada sih. Ya udah. Dan ini apa ini? Kok putih-putih ini apa ini? Kasaran ya, ini apa nih? Oh, ini yang ametis-ametis itu nggak sih? Wah iya sih, ini yang ametis-ametis gitu ini. Wah iya sih. Wah ini ya, aku tahu nih ametis nih itu. Kita dapat ametis shard tuh. Oke, lumayan lumayan. Oke, ini interesting interesting. Bagus bagus. Satisfying nggak sih ini kalau kita ini jalan? Tuh guys, suaranya guys, kalian bisa denger ya. Weh, kok diam aja nih spidernya. Ya udahlah, kita akan ambil itu diamond. Dan ini kok banyak enderman ya? Kita akan ambil diamond. Oh my god, kita dapat banyak diamond. Weh. Tiba-tiba diluncurin dong. Oh, itu ability-nya ya? Oh, itu kita bisa terlempar, guys. Oh, itu biar kita nggak mati gitu ya. Ambil diamond dulu, ambil diamond dulu. Jangan meledak. Oke, meledak. Oke, mantap. The next day. Oke, ini. Wow, itu ada diamond nih. Oke, lumayan. Kita dapat diamond lagi, tapi cuma satu sih. Nggak guna, sama aja sih nggak guna ya. Ya udahlah, langsung aja kita bikin bucket. Di sini juga ada itu lava dan tadi di atas ada air ya. Kita akan coba ambil air dah. Oke, kita akan bisa terbang tuh, bisa lihat ya. Kita akan ambil air.
Lah malah ketemu yang gede. Tiba-tiba aku ada di sini dong. Kayaknya aku nyasar sih. Ya enggak apa-apalah, yang penting ini kita udah dapat yang besar. Apakah ini kita bisa terbang? Bentar. Oh, enggak bisa. Oke, kita enggak bisa terbang ya. Jadi gini masih cooldown dan kita akan bikin yang namanya kayak gini, guys. Setelah itu kita akan bikin seperti ini dan bawahnya kita akan kasih ini lava. Setelah itu aduh mending dipercepat aja sih. Weh, ada creeper dong. What the fuck? Guys, ini aku dari tadi ini grinding ya. 30 hari ini aku grinding ya, guys. Jadi ya aku dapat 64 of entry ini aku grinding sampai 30 hari ya. What the fuck? Oke, langsung saja kita akan taruhin of entry-nya, guys. Dan oh my god, ini kok kayak burik gitu ya. Enggak usah lah. Langsung saja kita akan masuk, guys. In 3, 2, 1. Oke guys, langsung saja kita. Waduh, aku lupa bawa pickaxe anjir, GG anjir. Oke, mana tuh Ender Dragon? Oh, itu Ender Dragon. Oke, langsung saja kita hancurin. Enggak kena. Tuh kena tuh, mantap tuh. Oke, langsung saja kita hancurin yang sebelah sini. Oke, udah hancur. Oke, udah hancur. Oke, udah hancur. Ini apa sih itu, sumpah itu sakit banget sumpah lo kena. Oke, langsung aja gini kita hancurin. Oke, kena. Oke. Oke, itu kena. Itu sumpah berisik banget anjir. Oke, ini kita hancurin. Boom. Dan oke, udah hancur semua kau. Sini kau Ender Dragon. Pertama-tama kita akan MLG dulu, guys. Oke, kita berhasil MLG. Oke, ayo ini kena ini. Tuh mampus tuh kena tuh. Oke, ke bawah kau. Woi, mau mati nih. Gila. Pro banget gak sih aku ini sumpah. Oke, ke bawah nih. Mati kobar. Come on, man. Come on. Ya, terbang lagi dong. Kebiasaan kalau pas udah low terbang lagi sumpah dah. Oke, udah low tuh. Oke, kita akan tunggu di sini sampai Ender Dragon-nya ke bawah ya. Oke, ke bawah tuh. Oke. Akhirnya kita menamatkan Minecraft tapi kita bisa. Kita punya abilities atau kemampuan ya cuy. Oh my god. Apa kau anjir? Apa kau?